Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya di channel saya di kaimusiklogic.com. Nah, hari ini melanjutkan video yang sebelumnya. Ini masih di hari yang sama, cuman beda jamnya aja. Sekarang jam 3 lebih karena ini kan mau dipakai besok. Jadi harus selesai dua-duanya. Nah, jadi di sini untuk yang kedua kalinya, video yang keduanya adalah DGX 230 ya, masih sama portable grand. Ini kerusakannya itu touchnya tidak bunyi katanya, banyak yang tidak bunyi. Ini sebelumnya pernah servis ke saya, bukan servis, ini beli dari saya nih, stikernya masih ada. Nah, sekarang kita cobain ya. Nah, ini adaptornya udah nyolok, kita hidupkan. Nah, ini udah ada ya. Oke. Sekarang kita cobain mana aja yang nggak bunyi. Oh, ini. Ini. Banyak juga ya. Ini berarti ini nih. Dari sini nih 1 2 3 4 5 6 7 6. 1 2 3 4 5 6. 6 tuts ya. Sini nih. Kita tandai dulu. Nah, jadi ini udah saya tandai ya. 1 2 3 4 5 6. Sisanya ke sini nyala. Ini nyala normal. Tuh. Ini normal, ini doang ya. Sebelah sini doang. Oke, kita bongkar dulu ya. Nah, ini sudah dibongkar ya. Seperti ini tampilan dalamnya tuh. Ini belum saya matikan. Tampilannya seperti ini mainboardnya, ini block power seperti biasa, ini panel. Ini yang nggak bunyi itu sebelah sini, jadi kemungkinan jalur yang ini ya. Oke, sekarang kita copot dulu ininya nih, mainboardnya ya. Saya simpan dulu ininya. Nah, sekarang ini saya mau cek ininya dulu.
A few moments later. Oke, ini sudah saya ganti ya. Ternyata lumayan susah. Ampun DJ. Nah, ini yang tadi yang ditanda ini yang nggak bunyi ya. Setelah diobrak abrik kurang lebih 1 jam, akhirnya beres juga ya. Ini mau saya coba. Ini adaptornya coba dulu. Kita coba dulu ya. Coba dulu. Oke. Sekarang kita colokan dulu adaptornya. Masanya di sini udah jam 4 subuh. Itu dia jam 4 subuh. Waktunya tidur. Kenapa ini lah? Nah, ini. Oke. Ini yang gak aja bunyi ya tadi nih. Oke. Karena ini satu jalur ya ke mainboardnya tuh. Ini satu jalur nih. Perasaan suaranya cuma satu. Dan normal ya, tapi suaranya cuma sebelah. Suaranya cuma sebelah coy. Buset dah. Kita bongkar dulu, lihat lagi. Suaranya cuma sebelah ini. Oke, ini udah saya bongkar. Ternyata ini soketnya nih, mafianya nih. Tuh, sekarang bunyi ya. Oke, ini sudah bunyi lagi. Oke, ini tinggal dibaut ya, tinggal dibaut, diberesin semua, dipasangin stiker lagi, lalu dikasihkan ke konsumennya. Oke, terima kasih ya buat kalian yang udah menonton. Jangan lupa like-nya, share-nya, subscribe-nya juga ya. Nantikan video kerusakan keyboard yang lainnya. Jangan lupa loncengnya dihidupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.